Halo guys, welcome back to my channel Digger ya. Jadi kali ini kita bakalan ngetes sesuai komentar kalian. Banyak banget yang nyuruh main game Free Fire. Di sini saya sudah download game Free Fire di iPhone XR ya, atau iPhone XR. Saya bilangnya sih iPhone XR ya, tapi ya ada yang bilang sih iPhone XR. Dan yang jelas di sini saya sudah download Free Fire di iPhone XR yang seri 64GB. Di sini kita langsung buka aja. Dan sebelumnya di sini saya sudah iOS 14 ya guys, iOS 14.3. Dan di sini saya menggunakan Signal Telkomsel ya, Telkomsel pakai masker. Di sini baterainya 71% dan saya buka Free Fire. Di sini yang player yang mainin sih bukan saya yang jelas, karena di sini saya nyuruh teman saya menggunakan akunnya ya, karena akun saya pasti akun bot ya, akun paling rendah karena saya bukan pemain Free Fire. Di sini kita bisa lihat di pengaturan dasar ini udah bisa ultra, dan kita buat rata kanan semua ya, high. Terus di sini ada shadow juga. Jadi yang buat nanyain, bang belum shadow, ini udah shadow ya, bisa lihat ya, shadow on high. Nih kita buat tes rata kanan, nanti baru kok misalnya agak nge-lag baru kita ganti ya settingannya. Di sini kayaknya sih lancar. Dan di sini akunnya rank apa nih? Ini ya. Oke, ini ya rank ya. Jadi di sini kita tes main rank. Jadi di sini kita langsung aja gas di iPhone XR. Rank mana nih ya? Ini ya. Mulai. Oh, ini solo ya, enggak apa-apa. Terlalu kecil layarnya. Enggak. Kehalang ini, kehalang tripod. Jadi playernya bilang agak susah guys mainnya, soalnya kehalang tripod ya. Jadi mungkin bisa jadi dia mainnya lebih jago kalau nggak ada record kayak gini ya. Jadi ini yang saya lihat ya, masih smooth, belum ada patah-patah, belum ada frame rate juga. Bilang ya, bilang apa? Jadi di sini playernya biasanya main pakai ini guys, Android. Jadi layarnya mungkin agak gede ya, di sini agak kecil, jadi agak ribet ya. Jadi perlu nyesuaiin. Ini setting control dulu. Ya harusnya playernya sih mainnya agak guys. Ini karena nggak pernah main di sini, kita paksain. Dan settingannya juga belum pas ya. Jadi ya jangan lihat gameplaynya, yang penting bisa lihat lancar ya, nggak ada nge-frame. Walaupun sempat ada nge-freeze beberapa kali. Ini rame ya? Hmm.
banyak yang nanya sama abang tuh, layar licin maksudnya apa? Ya, sini bisa licin, kalau lebih licin lebih enak cot. Oh. Udah otos apa? Kekir. Gini dong ini. Dibanding ROG kemarin gimana? Lebih enak ROG ya? Iya. Iyalah, namanya HP Gamers. Oh, lagi. Udah panas ya? Panas. Panas mana di mana? Hah? Karena di mana? Eh, panas ya. Jadi di sini udah panas guys. Cuma nggak tahu ya suhunya ya. Soalnya di iOS nggak ada informasi suhu gitu ya, nggak seperti di Android, dan saya juga nggak punya pengukur suhu gitu guys, jadi lumayan panas, mirip seperti Note 8 Pro ya, panas. Walaupun sudah menggunakan prosesor chip Apple A12 7 nanometer, tapi ini lumayan panas guys. Ini waktu pencet aja, kira-kira. Kocok X3 lah minimal, kocok X3. Tidak patutnya susah. Ini percobaan yang ketiga kali, guys. Soalnya layarnya kecil ya, kata dia kesentuh-sentuh aja scoop-nya. Ini rame banget turunnya. Ini di mana nih? Club Tower. Hah? Club Tower. Club Tower? CT ya, CT. Kalian kali kalau mau turnamen bilang biar abang kasih pinjam, kalau nggak mau kasih lah, tapi ya di sini lah. Jadi kok kira-kira kayak gini tadi masih agak inilah, masih agak kepake lah ya. Ya Allah, itu tadi tak bisa main kan, dia mau beli ke global ya, diam ya, biar orang main masih agak kepake lah ya. Kau ya. Tadi nggak kepake sama sekali, nggak match kedua itu pakai. MS layar udah OLED, ini masih IPS. Mas, secara pribadi pun lebih cantik kok menurut saya yang abang tengok layarnya. Secara pribadi kau aja lah, layarnya lebih enak dibanding handphone lo. Iya lah. IPS. BTW dia pakai ini guys, Realme C2 ya. Jadi ya memang kalau dibandingin jauh banget. Layarnya ini biasanya pakai Realme C2, kita tes suruh main pakai iPhone XR. Wow. Masa dia enggak dengar step gaul tadi? Jadi di sini kita ngetesnya di rank. Saya lihat tadi rank dan bukan akun bot. Ya, Roy. Berapa kode? Aduh. Berapa kode? 08 12 05. Terasa lah panasnya, nggak pakai casing.
Enggak pakai cash terasa kan lah panasnya. Jadi musuhnya tinggal 17 lagi guys, 16 lagi lah ya. Kali aja chicken nih. Boya. Boya ya, sorry. Iya, ini Free Fire ya, kirain PUBG. Kirain udah mati. Oke, sekarang lagi. Nongol kepala itu. Jadi di sini kita buat tes rata kanan, masih aman ya. Aman, lancar. Walaupun mainnya di rank, ya jelas ya ini musuhnya bukan bot. Bener. Berhenti. Mungkin deh nge-lag dari itu, nge-prime drop deh. Bisa jumlah musuh kan gitu. Kalau jumlah musuh banyak, nggak nge-prime? Kurang aja tak semain. Nggak mana benar sekarang, kita looting lalu. Jadi memang sebenarnya main jago tuh pertama skill, yang kedua HP. Kalau HP kentang bisa. Tapi kok masih di bawah kentang lagi, aduh. Enggak bisa jago ya. Ampun, ampun Mang Jago. Lama juga satu match di Free Fire, nih. Cuma gue aja nih. Ya ring nonton ini 3 orang ya. Ini tangan ya. Wah, pukul dong. Bungkuk sebenernya nih. Ini jadi playernya mainnya susah guys, soalnya ada tripod depannya, jadi katanya mainnya bungkuk terus. Mungkin kalau tanpa ada tripod di depan sini, bisa jadi dia mainnya lebih enak guys. Mungkin dah menang dari tadi. Nggak lah, sama ya, menang Jona juga. Cembur musuh ya? Mau cembur musuh ya? Bangun dia. Kalian di rank terus sudah mau dari detik terakhir ya? Besar juga ya? Musuhnya tinggal 3 lagi guys, jadi yang alive, yang hidup 4 orang lagi. Yang lagi VSS.
Nice. Jadi ya bisa lihat ya mainnya sampai boyah ya. Sekiranya dari chicken. Jadi ini baterainya tinggal sekitar 55% dari kita lihat dari 71 di 55. Jadi ya bisa kurangin sendiri itu kurangnya berapa. Di sini mainnya pakai jaringan data ya, bukan pakai WiFi. Jadi kemungkinan lebih boros. Kalau pakai WiFi kemungkinan ya pasti lebih hemat ya. Oke lah guys, jadi thanks cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa ditanyain aja. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.